Oh, lagunya sendu nih. Senang duit. Ayo, kita buru-buru gendongin, tolong-tolong. Kita butuh tenaga kamu, Ricky. Warna ungu ada nih, diskon 200. Ya udah, jadi berapa? 1,8, 1,6. Ya udah, 1,6. Bonus ya, bonus. Jangan kelebihan uangnya, hati-hati ngitungnya. Bayar Bu, bayar Bu. Udah aja ini. Kita mau beli gerobak kan Bu? Ayo bayar Bu Tata. Bayar dulu Bu. Ayo bayar. Jadi ya Tata. Bu. Mana? Oh di dia. Ayo Bu. Ayo Bu beser, Bu beser, beser. Beser beli. 4, 5, 6, 850 diskon. Apa? Mau beli gerobak buat dagang nggak? Kita cari ya Bu ya. Ayo Bu cari. Berapa? 3 juta. Oh, mau. Oh, 3 juta yang benar. 2 juta. 2 juta. Ntar sama si bosnya. Ada apa ya, bosnya, 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 bosnya. Bosnya, bosnya, mana bosnya? Apa ini? Buat dagang apa? Buat dagang sayuran. Buat dagang sayur, keliling. Masih kebul. Ya.
Waktu-waktu. Hitung lagi yang benar uangnya, hitung lagi yang benar, jangan sampai salah. Pas, pas. Pas ya, nanti ini kan yang kasih ya. Ini boleh-boleh sedikit. Satu menit lagi, Rik. Mau beli apa? Mau beli apa? Toko jajanan aja, ibunya mau jajan. Sakala ayah jajan. Waktu! Jutanya tadi udah kita habisin, tinggal waktu 30 menit ya, Bu. Gimana perasaan Ibu sekarang? Senang. Senang. Senang? Ya. Apalagi suami di rumah nunggu, sama anak Ibu juga. Kita beliin hadiah buat suami, ada motor, ada organ, terus juga buat usaha Ibu. Bismillah ya. Yaudah, kalau gitu sekarang kita pulang, ketemu Bang Ali sama anak-anak Ibu. Yuk! Dadah semuanya! Selesai tugasnya, iya, makasih. Habisin uang dari tim uang kaget lagi, ada 15 juta udah habis. Makasih. Dibeliin perlahan untuk keluarga semuanya. Anaknya di dalam, boleh tahu keluar gak, Pak? Udah keluar. Oh, udah di luar ya? Udah. Assalamualaikum. Bang. Waalaikumsalam. Udah pulang. Ya, gini. Ini di depan udah rame banget. Udah rame ya, Bang? Iya, jadi di depan mungkin ya pengen lihat bagaimana keaslian kita. Betul. Ya, kita ke depannya. Yo, udah diramein tuh, Bang. Dan baik ini yang dibeli dengan 15 juta rupiah. Ya, Awawan sini dulu. Abang, Awawan, jangan mau deket Pak Bang Ali, mau deket Pak Bagus. Oke. Pak Bagus. Baik, ya udah nggak apa-apa ya. Baik. Ya, tadi siapa namanya satu lagi? Wija. Ya Wija lagi-lagi ini lagi ada urusan ya. Jadi nanti kalau dia udah nyaman bisa kemari lagi. Oke. Baik, sekarang kita mau lihat dan minta pertanggungjawabannya yang sudah dibeli dengan 15 juta rupiah. Apa aja nih yang dibeli, Neng? Ini ada seragam, Bang. Seragam kalau buat si Dede, ada ya. Tas juga, ada dua, ada sepatu, sama beli sendal baru juga. Sendal ya. Oke. Ini yang bekas tadi, Bang. Oh, ini yang bekas, maka aku bilang pun dia di sini. Iya, dan sekarang kita mau lihat lagi di sini buat kepentingan di rumah. Target kita sempat beli telur juga ini. Ya. Iya. Ini milih telur kenapa enggak banyak sekalian, Bu? Takut waktunya habis. Oh, takut waktunya habis. Takut waktunya. Iya, oke, biar dikunci, ada kuncirannya, kuncir dulu. Dari mana? Baik, ya, kita lanjutin ya. Nah, udah semuanya udah. Baik. Di sini aku ingin nyikapin satu barang yang akhirnya kebeli. Tadi tujuannya ini kan buat hobi ya, me time. Tapi sebenarnya aku agak sedikit pengen kalau bisa disewain, sewain. Ya, karena kalau aku bilang organ ini bisa disewain di mana aja. Yang penting kalau misalnya Bapak punya linknya enak. Yang jelas memang dia paham nih. Iya. Nah, untuk sebagai bukti pahamnya boleh kali main dikit, Pak. Oke, Bang. Berapa nada aja, Pak? Nada dikit, Pak. Ya, buat bukti bahwa memang Bapak bisa main organ atau ya seenggaknya udah mulai ngelancarin lagi organnya.
Oh, lagunya sendu nih. Senang duit. Iya, tepuk tangan lu buat Bapak yuk. Selamat pedahlai. Ya, Bapak boleh kembali lagi. Ya. Target kita dengan 15 juta rupiah berhasil beli motor baru. Ibu, boleh diperjelas lagi untuk apa motornya? Untuk usaha. Usaha? Usaha suami. Usaha suami? Iya. Wah, nanti suaminya mau apa tadi niatnya? Ojek. Minimal ojek lah. Minimal ojek. Ojek. Ya, udah jelas semuanya, artinya Bapak besok lebih jelas lagi usahanya. Pagi untuk sekolahan, pulang langsung narik. Ya, tinggal modal jaket, Nar. Dijaketin lagi karena dingin di sini ya. Baik, kita geser ke kiri. Wow. Nah, sekarang saya minta pertanggungjawaban ibu nih. Ya, nggak kelihatan ibu sebelah sini. Bu, ini modalnya besar banget. Gerobak sayurnya bagus banget. Udah diisiin segala macam. Artinya tinggal jualan aja ya. Ibu, saya mau tanya, ini uang cukup besar lari ke motor dan usaha ini. Saya salut banget apa yang ibu lakuin ya. Artinya nggak banyak gaya-gayaan. Nggak banyak mikir yang sifatnya untuk kepentingan pribadi. Tapi berpikir untuk kedepannya. Keren banget. Nah, ini kedepannya ibu sanggup nggak jalanin? Insya Allah. Sanggup ya? Sanggup. Ini isiannya semua udah oke? Iya. Udah oke? Iya. Baik, ini udah semuanya. Ada lagi, Neng? Ada, Bang. Ini ada handphone! Mana, mana, mana? Belum. Selagi belum dikasih lihat. Wah. Ya. Target kita akhirnya berhasil beli handphone baru. Entar dulu. Ini buat siapa nanti handphonenya dimanfaatnya? Nanti buat bapak dulu. Buat bapak, nanti kalau Neng mau pinjem boleh, ya. Nanti dimanfaatkan yang baik ya. Oke? Okay? Ya. Mengeluh abang. Oke. Ya udah, dipegang sama dia daripada ntar marah ya. Nanti. Dimanfaatin buat bapak, nanti kan bapak ojek online atau ojek apa sini ya, ojol ya. Memang harus punya handphone. Oke, kita pegangin Tentang. Dulu. Ya, dalamnya ada isinya itu. Itu kantongnya bakal kamu, handphone bakal bapak. Ya, jadi masalah gitu. Jadi masalah. Bakal dia yang hijau, handphone bakal bapak. Oh, pintar. Udah semuanya dikasih ya? Semangatnya udah ada, harapannya udah tambah banyak lagi sekarang. Bapaknya pun udah tambah besar hati. Saya pengen besarin hati orang tua, mudah-mudahan ntar anaknya juga besar hatinya. Amin. Ya, sehingga akhirnya mentalnya kembali lagi normal. Amin. Ya. Nah, ada uang sisa? Uangnya habis! Habis! Terbeli, terbeli emang kerelep gak? Ada dong, Bang. Mana, 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 mana. Oh. Ada kongkorong. Apa? Kongkorong. Ini kongkorongnya buat siapa? Untuk mama. Buat ibu ya? Oke, maju sini dulu. Buat kakak, iya. Nah. Ya, harus jangan ditarik, Pak. Jangan ditarik. Oke. Baik ya, alhamdulillah, amin. Udah semuanya, udah bahagia. Satu yang saya harapin apa? Titipan rezeki ini mudah-mudahan nggak putus-putus ke depannya. Amin. Ya, berkah ya, sehingga akhirnya ke depannya bertambah terus. Amin. Ya. Nah, selanjutnya, Bapak dan Ibu tetap semangat ya. Seperti apapun yang dikasih titipannya, anak segala macam, itu yang terbaik. Ya. Dan pasti akan disanggupkan untuk ngurusin semuanya. Amin. Ya. Baik, gua kaget lagi acaranya berkah yang nonton. Dan semuanya pasti akan baik-baik saja. Saatnya kita mencari target-target selanjutnya. Dan buat teman-teman di rumah yang punya target, boleh kirim kemana, Neng? Kirimin ke Instagramnya @uangkagetlagi.mnctv. Iya, ada syarat-syaratnya, Neng? Syaratnya ada, Bang. Yang pertama harus sayang sama keluarga. Yes. Sayang sama suami, sayang sama istri, sayang sama anak-anaknya. Yes. Dan yang paling penting harus inspiratif ya bagi saya. Dan nggak boleh minta-minta ataupun. Iya, dan terakhir kalau ada jen nggak boleh ketahuan. Karena kita adalah realita. Uang akan lagi acaranya berkah yang nonton. Ikut berkah. Dan semuanya pasti akan baik-baik saja. Saya Ali Zainal. Saya Sarah Rashid. Saya Brigadir Bagus Trikos Dimobori.
Dan keluarga siapa ini? Pak Salam. Nonton.